Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia atau PMKRI, Santo Thomas Morus Maumere melakukan aksi unjuk rasa di pelataran kantor Kejaksaan Negeri Sika, Senin tanggal 20 Juni tahun 2022. Aksi unjuk rasa itu sebagai bentuk kecaman terhadap dugaan korupsi dana belanja tak terduga di BPBD Sika. Pihak PMKRI meminta aparat penegak hukum tidak tebang pilih dalam menuntaskan kasus itu. PMKRI menilai penyelewengan dana BTT merupakan perbuatan sengaja demi keuntungan pribadi. Karena itu, besar harapan agar APH membongkar dugaan korupsi yang merugikan keuangan negara. PMKRI juga meminta ruang audiensi bersama Kejari Sika untuk mengklarifikasi temuan-temuan yang sudah terampung dan sejauh mana kelanjutan prosesnya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!